Hello, hai. Hari ni saya nak buat peria tahu ya. Peria tahu ni saya buat secara Indonesian style ya. Memang cukup sedap ya. Masa kita nak makan pedas semua, memang cukup sedap ya. Okey, sekarang saya nak tunjukkan bahan-bahan ya. Saya ambil peria 2 biji. Yang ni kena rebus ya. Nanti saya tunjuk cara rebus. Yang ni tahu ya. Saya dah siap goreng ya. Saya ambil dalam 5 ataupun 6 tahu. Potong lepas tu nak goreng. Itu saja ya. Kena gunakan tahu, soya tahu ya. Saya ambil dalam 5 ataupun 6. Tomato saya ambil 2 biji, kena potong kecil-kecil ya. Sos ikan 2 sudu besar. Sos tiram 3 sudu besar. Bawang 1 biji untuk kisar ya. Cili padi merah saya ambil 5 biji. Cili merah saya ambil dalam cabai merah dalam 5 ataupun 6. Kalau nak pedas ya, boleh tambahkan cili padi ya dalam 10 ataupun 11. Tapi saya tak suka berapa pedas sangat, saya ambil 5 biji saja. Dengan cabai merah saya ambil dalam 5 batang sahaja ya. Kunyit saya ambil serbuk kunyit 1 sudu besar. Gula 1/2 sudu kecil. Yang ni saya ambil dalam 2 sudu ataupun 2 sudu setengah ya. Udang kering ya. Saya dah siap kisar ya. Tengok saya dah siap kisar udang kering ya. Saya ambil 2 sudu setengah kecil. Yang ni ukuran sudu ni. Dengan 1 sudu besar bawang putih dengan halia ya. Sekarang saya nak tunjuk cara-cara nak buat. Okey, sekarang air saya dah panas ya. Lepas dah air dah panas, kita nak masukkan garam pasir dalam sikit, dalam 1 ataupun 2 cubi lebih ya. Okey, garam pasir kita ambil sikit saja, dalam 2 cubi lebih ya. Okey, tunggu. Okey, sekarang air saya dah mendidih, saya nak masukkan peria ya. Peria ni kena rebus separuh masak ya. Dia tak boleh rebus terlalu masak. Kena masak separuh masak. Tunggu sampai dia nak masak dalam separuh masak. Okey, sekarang dah cukup ya. Separuh masak, saya tos daripada air. Okey, sekarang dah siap tos. Sekarang saya nak kisar ya. Bahan-bahan untuk nak kisar. Okey, saya masukkan cabai, bawang dengan kunyit. Yang ni kena kisar tanpa minyak ya. Jangan tanpa minyak pula. Tanpa air ya. Okey, sekarang dah siap kisar. Saya nak tumis ya. Okey, sekarang kuali saya nak panas ya. Lepas kuali dah panas, kita tuang minyak agak-agak saja ya. Okey, sekarang minyak saya dah panas ya. Betul-betul dah panas. Terus saya nak masukkan bahan kisar ya. Masukkan bawang putih dengan halia. 2 sudu setengah sedang kering ya. Okey, tunggu yang ni betul-betul nak masak ya. Lepas dah masak, kita nak hilangkan bau-bau, baru saya boleh masukkan bahan lain. Okey, sekarang saya nak masukkan gula ya. Gula, garam dengan sos semua kita masuk sekali ya. Sos tiram dengan sos ikan kita masuk sekali. Okey, saya masukkan garam bukit ya, secukup rasa, agak-agak saja ya. Okey, lepas ni saya terus nak masukkan tomato ya, bagi dia masak. Lepas dah tomato dah masak hancur, baru saya boleh masukkan bahan yang lain. Okey, sekarang tomato kita dah hancur ya. Sekarang saya nak masukkan peria. Peria ni dia tak boleh masak sangat ya. Kita gaul dalam 1 minit, 2 minit. Lepas tu kita nak masukkan soya tahu ya. Last kali baru kita boleh masukkan soya tahu. Tunggu lagi 1 minit lagi ya. Ok, sekarang dah siap ya. Dah cukup 1 minit. Last kali kita masukkan tahu. Lepas dah masuk tahu pun sama ya. Tunggu 1 minit lagi ya. Bagi dengan gaul sebati, itu paling penting. Ok, sekarang dah cukup 1 minit ya. Saya tutupkan api. Ok, sekarang dah siap goreng ya. Peria masak tahu secara Indonesia ya. Memang cukup sedap. Boleh cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.